sudah menjadi konsekuensi jika para artis akan selalu dihadapkan dengan berbagai pemberitaan. Bahkan kehidupan pribadi mereka juga sering menjadi sorotan dan membuat banyak orang penasaran. Namun pemberitaan miring mengenai kehidupan rumah tangga nampaknya jauh bagi aktor Ari Wibowo. Ia dan sang istri Inge Anugrah termasuk dalam pasangan yang selalu jauh dari pemberitaan, serta selalu menunjukkan keharmonisan di usia rumah tangganya yang memasuki 10 tahun. Lalu apa ya tips dari Ari Wibowo untuk bisa selalu menjaga keharmonisan? Bagi saya sih, yang penting itu adalah accept not expect. Jadi kita saling menerima, bukan saling ekspektasi gitu. Karena kalau ekspektasi seringkali pasti namanya manusia kita nggak lepas dari kekurangan-kekurangan masing-masing gitu. Tapi kalau kita belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya, pasti semuanya akan jauh lebih mudah lah. Nggak dibilang mulus, tapi jauh lebih mudah. Baru tadi siang saya tanya sama dia, kan dia bilang, ya kita udah 10 tahun nih. Iya, saya bilang, tapi nggak ada apa-apa ya, maksudnya kita nggak ada sesuatu yang masalah-masalah berat gitu. Nggak ya, sama sekali nggak ada ya. Kerikil-kerikil nggak ada, cuman butir-butir pasir aja. Untuk mempererat hubungan rumah tangganya agar selalu harmonis, aktor berdarah Jerman ini juga tidak lupa untuk selalu memiliki waktu quality time bersama sang istri di setiap kesempatan. Harus quality time, harus. Walaupun udah punya anak, untungnya kalau orang tua saya kan yang satu di Jerman, satu di Jakarta. Kalau orang tua istri kan dua-duanya masih di sini dan deket banget sama cucunya juga, sama anak kita. Jadi kalau kita lagi pengen spend time together, mau pacaran lagi berdua, touring atau apa, biasanya titip ke oma opa, anak pun happy. Oma opanya happy, anak happy, ya kita jadinya juga santai. Iya, kita hobi nonton. Hobi nonton banget, jadi kalau dia pas bisa, jadi apa yang paling baru langsung kita tonton. Touring, motoran. Iya, ya, motoran juga. Menjadi public figure pastinya juga banyak memiliki penggemar, apalagi jika sang artis tersebut mempunyai paras yang menawan. Lalu bagaimana dengan istri Ari Wibowo? Apakah merasa cemburu dengan pekerjaan suaminya tersebut? Cemburu sih enggak, karena mungkin aku udah tahu dia banget dan kita komunikasinya juga lancar banget dan udah kayak temen juga, jadi enggak kepikir untuk cemburu, enggak ada juga gitu. Enggak sih, enggak. Ya pasti cemburu-cemburu dikit adalah, namanya juga punya istri cantik begini kan, kita juga mesti was-was juga kan.